Ya, saat ini kita berada di kota Den Haag, negara Belanda. Nah, saat ini saya tepat berada di depan sebuah rumah yang dulu ini katanya sekitar tahun 1960-an, tapi sebelum 65, bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang dibeli oleh Presiden Soekarno. Nah, tepatnya bangunan yang dibeli di Belanda ini ada sekitar 7. Dan ini adalah salah satu bangunan yang dibeli pada masa Presiden Soekarno. Nah, bangunan ini dulunya itu menjadi rumah dinas dari Wakil Duta Besar. Nah, saat ini kemudian bangunan ini digunakan sebagai Wisma Indonesia. Nah, saat ini kita akan memasuki rumah Wisma Indonesia ini. Nah, ini adalah pintu sampingnya. Dan ini ada di daerah Basenar, nomornya 791. Ayo kita masuk. Nah, ini di sini kita masuk. Tara. Nah, hai, ini mas. Bapak perkenalkan namanya, Pak? Saya Asdi. Terus tugas Bapak di sini sebagai tugas untuk di Wisma Tamu ini. Oke, terima kasih, Pak, ya. Dan sekarang kita masuk ke ruang ini, ruang tamunya. Nah, sangat warm sekali. Nah, ini dia. Ini adalah plakat-plakat yang didapatkan dari beberapa orang yang pernah ada di sini. Ini juga salah satu ruang tamu. Dan ruang kaca. Nah, masuk sana. Wow, di sini ada lukisan ayam kate. Ini dari Bali. Dari Bali, Pak, ya. Ini juga. Itu dari Bali juga. Oh iya. Nah, yang kita lihat saat ini adalah salah satu dari anggota penari. Yang menjadi tamu di Wisma Indonesia ini untuk kepentingan promosi pariwisata bangsa Indonesia. Nah, ini ada salah satu ruang tamu juga, ruang santai. Good, so nice. Yuk, sekarang kita akan naik ke lantai atas. Kita lihat ada apa di lantai atas. Oh ya, sebelumnya ini adalah ruang yang sangat favorit sekali, yaitu dapur. Standar lah ya, dapur. Nah, microwave dan sebagainya. Dan ya, di sini dapur. Ini ada tempat yang sangat favorit sekali. Sekarang kita naik ke lantai atas. We'll see ya. Lantai atas. Ya. Di sini sebagai informasi ada 3 lantai. Terdiri dari beberapa kamar. Ini juga kamar mandi. Di sana untuk mandi, ya. Sekarang kita naik ke lantai 3. Kita naik ke lantai 3.
Afrika. Dan di sini adalah salah satu tempat untuk menginap juga bagi para tamu. Ini para artis, Les Artistes de Yogyakarta Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke kamar yang lain. Semut ireng nanani nanani. Nah, ini Wisma Indonesia kedatangan tamu dari Bantul. Iya. Yeah. Ya, saya dari Bantul ini, Mas. Oke. Ini dari Prambanan. Ya, saya dari Prambanan. Terpaksa saya harus datang ke Belanda, ke Inggris, ke Prancis. Ya, karena sebuah misi budaya saja, enggak ada yang lain. Enggak ada unsur politik. Oke deh. Nah, sebagai informasi saja bahwa kami saat ini adalah mewakili dalam hal ini bangsa Indonesia, lebih khususnya lagi adalah Ramayana Balet Prambanan dalam rangka tur Ramayana di Eropa di tiga negara. Ramayana Go International. Freedom. Freedom. Yaitu di Paris, kemudian di Belanda, kemudian yang terakhir kita akan ke London. See ya guys. Bye-bye.